Sebelumnya mohon maaf ini karena suaraku ini lagi apa ya lagi batuk jadi suaranya tuh kayak gini. By the way aku mau infoin lagi kemarin aku tuh dapet giveaway treatment di Karadenta Pajajaran karena ini tuh cabang baru dari Karadenta Pajajaran Bandung ya. Nah kemarin tuh aku habis treatment Cinderella Glass dan itu efek nggak menurutku itu efek banget ngefek banget. Kalau kalian lihat ini kan hari keempat pasca treatment itu ya. Terus treatment ini tuh kata dokternya memiliki masa downtime 3 hari. Jadi selama 3 hari setelah treatment itu tidak boleh pakai dulu skincare kecuali pencuci muka sama sunscreen atau juga sama pelembab ya. Atau anti iritasi itu juga boleh pakai. Nah, ini tuh hari keempat dan bisa lihat ini beneran bikin cerah ya, bukan putih ya. Ini menurutku beneran bikin cerah. Terus yang paling aku seneng, dia tuh ngilangin bekas-bekas jerawat ya. Bekas jerawat itu kan susah ya. Ngilangin jerawat itu lebih gampang dibanding ngilangin bekas jerawat karena bekas jerawat itu yang paling susah menurutku dihilanginnya. Nah, lihat. Nanti kalian bisa lihat videonya pas aku lagi apa di treatment itu, kalian bisa lihat wajah aku banyak banget bekas jerawat yang hitam-hitam maupun ada yang sebagian merah. Nah, ini contohnya di sini ya, di dekat hidung. Ini udah menghilang dan ini paling cuman kayak sedikit lagi itu pun kalau sekilas tuh udah nggak kelihatan. Wah ini hebat sih treatment ini. Menurut aku cocok banget buat kalian yang wajahnya pengen apa? Pengen cerah, terus ngilangin bekas-bekas jerawat ya. Pokoknya mencerahkan, terus juga menjadi lebih glowing dan tentunya lebih sehat. Ya. Nah lihat, ini tuh bekas jerawat di situ hilang lihat. Ini cuman sedikit aja. Ini cuman sedikit. Kalau ini bukan ya, ini mah karang guys. Gitu terus lihat bisa dilihat ini juga tinggal pokoknya udah samar-samar banget dibanding sebelumnya gitu ya. Nah lihat di sini ini juga masih ada, ini masih ya samar lah pokoknya. Lihat secara keseluruhan ini tuh udah bersih banget ya. Cuma tetap sih kalau bopeng ada karena ini kan bukan treatment bopeng ya. Ini juga pertama kali aku treatment yang namanya Cinderella yaitu di Karadenta Pajajaran Bandung. Terus juga ini treatment pertama untuk apa sih kayak ngilangin bekas-bekas jerawat untuk terus juga mencerahkan kayak gitu bikin glowing. Jujur ini pertama kalinya karena setiap aku treatment itu biasanya aku treatment laser CO2 atau bopeng karena kan di video sebelumnya itu aku emang bermasalah dengan bopeng. Nah cuman karena emang bopeng aku sudah naik dan ya masih terlihat sih bopeng tapi nggak separah dulu. Jadi aku tuh penasaran pengen cobain treatment lain gitu yaitu si Cinderella ini dan kebetulan aku dapat giveaway. Terima kasih banyak untuk Bu Owner, Bu Henny itu sumpah baik banget. Terus buat Karadenta Pajajaran, terus sama staff dan juga dokter-dokternya di sana ramah-ramah semua. Terus juga tempatnya, kalian pokoknya bisa lihat di video berikutnya, oke? Nah, mari kita ke video selanjutnya. Ini tuh ruangannya enak banget guys, bersih, adem. Terus juga si AA-nya itu selalu ngebersihin tempatnya. Pokoknya di sini super-super bersih, pokoknya adem nyaman guys. Nah ini tuh aku menuju ke lantai 2 karena ruang treatmentnya itu ada di lantai 2 dan ini juga super luas, adem banget, pokoknya nyaman lah, bersih juga tempatnya. Dan ini udah di ruang treatment ya guys ya, tuh lihat enak banget, luas. Nah ini aku lagi mau proses di pipe zone karena mau di ekstrak komedo gitu. Nah ini aku langsung setelah ekstrak komedo tuh langsung di apa ya kayak disedot-sedot lagi untuk ngangkat sel kulit mati gitu. Dan ini rasanya dingin tuh kayak ada sensasi-sensasi dinginnya gitu loh guys. Ini bagus lah pokoknya untuk ngangkat sel kulit mati ya. Lanjut ini maskeran, enak banget maskeran juga dingin. Nah ini tuh habis masker. Nah kalian lihat kan ini tuh banyak banget bekas jerawat hitamnya guys. Lanjut. Nah ini tuh treatment dermapen ya. Ini kayak memasukkan serumnya gitu pakai alat dermapen ini. Dan menurutku ini bener-bener gak sakit ya. Meskipun dia ada jarumnya tapi dia tuh kata dokternya jarumnya tuh yang kecil banget. Terus juga dia datar jadi gak ngerasa sakit gitu. Nah ini juga dibantuin sama terapisnya untuk memasukkan serumnya gitu. Ya dan ini enak banget sih. Thank you.
Beres sampai di situ dulu ya guys ya videonya. Jangan lupa di komen-komen, misalnya kalian mau apa, mau tanya-tanya, bebas silahkan ya. Di subscribe juga. Oke, bye bye. Oh ya, dan jangan lupa kalian follow juga Karadenta ya di sosial media, karena di sana tuh banyak banget promo menarik dan menurut aku harga-harga treatmentnya tuh yang murah-murah banget tapi nggak murahan. Contohnya nih hasilnya aku mantep banget.